Halo sahabat Toto, welcome back to Toto Project YouTube channel. Kali ini ketemu lagi sama Riri dan kita bakalan bahas mengenai rear door seal untuk mobil HR-V. Kalau sebelumnya sudah ada rear door seal stainless dari Toto Project, kali ini bukan namanya Toto Project jika tidak terus berinovasi. Toto Project juga menghadirkan rear door seal injection yang pastinya akan melengkapi perlindungan untuk mobil sahabat Toto semua. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan nih sahabat Toto, pastikan sahabat Toto sudah like video ini, menyalakan tombol notifikasi dan subscribe channel YouTube Toto Project. Kalau gitu kita langsung ke belakang untuk melihat rear door seal-nya, sahabat Toto, yuk. Nah, kita lihat nih sahabat Toto bagian belakang mobil HR-V-nya. Ini sudah terpasang rear door seal stainless dan juga rear door seal injection. Nah, rear door seal injection ini berguna untuk melindungi cat mobil kalian kalau misalnya kalian membawa barang berat yang pasti tumpuannya pasti akan diletak di sini dulu nih sahabat Toto. Baru setelahnya akan dilindungi oleh rear door seal stainless ini. Nah, kalian bisa lihat bagaimana rear door seal injection ini terlihat sangat fit dengan mobil HR-V kalian. Ini pemasangannya sangat presisi, sangat bagus nih sahabat Toto, benar-benar sangat cocok dan sangat menambah kesan stylish untuk mobil kalian. Jadi rear door seal injection ini tidak hanya untuk melindungi, tetapi kalian juga bisa lihat bagaimana ini akan memperbagus dan memperkeren tampilan mobil HR-V kalian di bagian belakang. Jadi nih sahabat Toto nggak usah bingung nih kenapa sih udah ada rear door seal stainless terus ada juga rear door seal injection. Nah, jadi kedua ini benar-benar saling melengkapi dan saling melindungi nih sahabat Toto. Kalau misalnya sahabat Toto membawa barang nih di sini berat tumpuannya di sini, nah rear door seal injection ini akan melindungi bagian cat mobil kalian, tapi untuk di bagian dalamnya untuk melindungi dari gesekannya ini kita Toto Project menghadirkan rear door seal yang stainless nih sahabat Toto. Jadi kedua ini benar-benar sangat melengkapi untuk membuat tampilan mobil kalian semakin keren dan juga membuat mobil kalian terlindungi dari lecet ketika mengangkat barang yang berat ataupun permukaan yang sedikit kasar sahabat Toto. Nah, itu tadi sahabat Toto kegunaan dari rear door seal injection, inovasi terbaru dari Toto Project untuk melengkapi kegunaan dan perlindungan untuk mobil sahabat Toto semua. Nah, buat sahabat Toto nih yang pengen punya aksesoris tadi ataupun aksesoris lainnya, bisa langsung datang ke toko variasi terdekat di kota kalian yang pastikan itu adalah barang dari Toto Project. Lalu untuk sahabat Toto yang berada di Jakarta dan sekitarnya bisa langsung datang ke Ruko Sedan Square Blok I nomor 8 Cengkareng Jakarta Barat. Untuk sahabat Toto yang ingin melakukan pembelian secara online bisa langsung melalui e-commerce yakni di Shopee, Blibli, dan Tokopedia. Untuk sahabat Toto ini yang juga pengen mendapatkan informasi menarik bisa langsung mengikuti akun Instagram Toto Project dan juga akun TikTok dari Toto Project. Dan yang pastinya sahabat Toto harus like video ini, share juga dan juga subscribe channel YouTube Toto Project dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info menarik mengenai aksesoris mobil terbaik dan terkeren di Indonesia. Dan pastinya Toto Project bikin mobil auto keren.